makanan untuk penderita prostat. Saat bertambah tua, prostat menjadi salah satu anggota tubuh yang wajib untuk diperhatikan. Sebab masalah kesehatan prostat seperti pembesaran prostat atau kanker prostat adalah penyakit yang mudah mengenai pria berusia lanjut. Menghindari konsumsi makanan yang mengandung kafein, alkohol, tepung, daging merah, dan gula bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan prostat. Selain cara tersebut, konsumsi makanan sehat di bawah ini untuk menambah kesehatan prostat. Berikut adalah makanan untuk penderita prostat. Yang pertama, tomat. Tomat mengandung likopen, zat antioksidan yang membantu mencegah kanker prostat. Sebuah penelitian kesehatan telah menemukan bahwa yang mengonsumsi lebih banyak tomat memiliki risiko yang lebih rendah untuk terkena kanker prostat. Sementara buah-buahan lainnya yang berwarna merah seperti jambu biji, semangka, dan paprika juga mampu menyehatkan prostat. 2. Brokoli. Salah satu jenis sayuran ini mengandung fitosemikal yang mampu melawan sel-sel penyebab kanker prostat. 3. Jus delima. Minum jus delima adalah cara terbaik untuk melawan kanker prostat. Bahkan bagi Anda yang sudah terkena kanker prostat, tetaplah minum untuk menyembuhkan kanker secara alami. 4. Ikan. Ikan mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6 yang baik untuk mencegah sel kanker prostat. Penelitian telah menemukan bahwa pria yang tidak memakan ikan memiliki 2-3 kali kemungkinan untuk mengembangkan kanker prostat. 5. Biji wijen. Biji wijen adalah sumber seng yang sehat. Zat besi sendiri diperlukan untuk menjaga kesehatan prostat Anda. 6. Avokad. Avokad kaya akan beta-siterol yang membantu untuk mengurangi gejala pembesaran prostat. Zat alami ini juga mampu meningkatkan aliran urin, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mengurangi peradangan dan nyeri. Yang terakhir, oatmeal. Oatmeal mengandung jumlah tinggi selenium, mineral yang membantu melindungi kesehatan prostat. Itulah beberapa makanan untuk penderita prostat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.